Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja Mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagarkan duri, betul hati kepada raja. Tanda jadi sembarang kerja. Hukum adil atas rakyat. Tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu. Tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai. Tanda mengenal kasih dan cinta. Ingatkan dirinya mati. Itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata. Kepada hati yang tidak buta. Pasal ke-12, bait pertama. Raja Mufakat dengan menteri, maksudnya raja atau kepala pemerintahan dan bawahannya selalu sepaham, sehaluan atau seia sekata. Kebun berpagar duri dikiaskan kepada sesuatu yang terjamin dari berbagai ancaman pihak luar. Pasal ke-12 bait kedua. Betul hati maknanya berbaik sangka. Sebarang kerja mengacu kepada pengertian semua pekerjaan yang dilaksanakan. Pasal ke-12 bait ketiga. Hukum adil atas rakyat berarti bahwa raja atau pemerintah harus berlaku adil kepada rakyatnya. Inayat adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pasal ke-12 bait keempat. Kita harus mengasihi, menyayangi dan mencintai orang berilmu. Dengan ilmulah peradaban manusia dapat berkembang. Oleh itu, siapapun yang mengasihi orang yang berilmu, dia akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pasal ke-12 bait ke-5. Secara harfiah, kasa adalah jenis kain yang kasar dan bermutu rendah. Sedangkan cindai adalah sutera halus bermutu tinggi. Dalam konteks ini, kasa mengacu kepada makna sesuatu yang tidak berharga, sedangkan cindai berkonotasi sesuatu yang dihargai dan bernilai. Pasal ke-12 bait ke-6. Ingatkan dirinya mati menyiratkan makna manusia seharusnya sadar bahwa setiap yang bernyawa itu pasti mati. Asal berbuat bakti bermakna untuk menghadapi mati itu, manusia harus berbuat kewajiban. Pasal ke-12 bait ke-7. Akhirat itu terlalu nyata bermakna bahwa akhirat itu memang benar adanya. Kepada hati yang tidak buta mengacu kepada hati orang beriman. Akhirat bukanlah khayalan. Alam yang abadi itu memang benar adanya. Hanya orang beriman yang kukuh mampu meyakininya. Oleh sebab itu, di dunia ini kita harus mempersiapkan bekal untuk dapat hidup bahagia di akhirat. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up!